masalah yang sangat penting tentang ziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yusannu muta'akkidan ziyaratu qabri sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Disunahkan sebagai sunnah muakkad berziarah ke kuburnya junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau li ghairi hajjin wa mu'tamirin sekalipun, yaitu bagi orang yang tidak berhaji dan berumrah. Li ahaditsa waradat fi fadliha, karena ada beberapa hadis yang datang oleh hadis tentang keutamaan ziarah ke Rasulullah. Wallahu a'lam. Segini. Saudara-saudara sekalian yang mulia, sesudah kita membahas tentang haji dan umrah, maka kita akan menutup pembahasan tentang berziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama berselisih bagus mana ziarah ke Nabi dulukah atau haji dulu. Sebagian ulama bilang bagus haji dulu baru ziarah, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hajja wa lam yazurni faqad jafani. Kata Nabi, siapa orang telah berhaji namun tidak ziarah kepadaku, maka sungguh ia berlaku kasar kepadaku. Artinya haji dulu baru ziarah. Namun bila kemudian kita diatur oleh pemerintah, ada gelombang satu, gelombang dua, sehingga kita harus ke Madinah dulu sebelum ziarah, wis tidak mengapa. Berarti kalaulah kita ziarah dulu sebelum haji atau umrah, berarti niat ziarahnya minta syafaat kepada Nabi supaya diberi kelancaran dalam haji atau umrahnya. Namun bila haji dulu atau umrah dulu baru ziarah, maka ziarahnya sebagai wujud syukur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan ibadah di antaranya haji dan umrah. Muhimmatun, ini adalah materi yang sangat penting. Saudara sekalian, perlu diketahui oleh kita bersama bahwa ziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang amat sangat dianjurkan bagi siapapun muslim. Dekatkah rumahnya dia dengan Madinatul Munawwarah atau jauhkah dia punya rumahnya, sunat dia ziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai maukah dia laki-laki ataukah dia perempuan, tetap disunahkan ziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada para sahabat, ahlul bait, para wali-walinya, laki maupun perempuan, amat sangat disunnahkan. Namun bagi orang yang berhaji, bagi orang yang berumrah, lebih lagi kesunatannya
untuk ziarah ke Madinah, untuk ziarah ke Rasulullah. Jangan sampai berangkat ke Mekah lalu kemudian tidak ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kerugian besar. Sebab apa? Kewajiban kita kepada Rasulullah teramat sangat banyak. Haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya amat sangat agung, amat sangat besar. Penting kita ziarah ke Madinah. Sebagai apa? Syukur kepada Allah punya Nabi sehebat Nabi Muhammad. Sampailah Al-Imam Al-Haddad di dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah menyampaikan kepada kita. Kata Imam Haddad, wa'lam annaka law ji'ta ilal Madinah bi'ainai ra'sik li ziyaratihi sallallahu alaihi wasallam min aqsa biladil Islam lam tu'addi syukra ni'matil hidayah allati awsalah Allahu ilaika min yadih. Kata Imamul Haddad rahimahullah, perlu kau ketahui, andai kau pergi ke Madinah, andai kau datang ke Madinah dengan mata kepalamu, jalannya ngesot-ngesot, hendak berziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita datang ke Madinah dari negeri nun jauh, dari negeri-negeri Islam, dari Indonesia. Kita berangkat ke Madinah mau ziarah kepada Nabi Muhammad. Maka kita kalau mau difahami belum menunaikan sebenar-benarnya syukur kepada Allah atas nikmat hidayah yang Allah berikan melalui tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Karena itu para ulama, baik salaf dari tahun 1 sampai 300 maupun khalaf dari 300 sampailah belakangan, semuanya sepakat bahwa menziarahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hukumnya sunnah, amat sangat dianjurkan oleh agama, bahkan termasuk paling penting dari berbagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah, bahkan paling afdolnya amalan adalah menziarahi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Maka ziarah kepada Rasulullah itu saudara dianjurkan oleh agama berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis, ijma' ulama dan juga qiyas. Baik laki maupun perempuan, orang dekat, orang jauh, perlu biaya banyak ataukah tidak perlu biaya banyak, menziarahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teramat sangat penting. Di dalam Al-Quran pada surat An-Nisa pada ayat 64
Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uk fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Kata Allah, andai sekiranya bahwa mereka manusia itu seketika mereka mendzalimi diri mereka, banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan kepada Allah, ja'uka mereka kemudian datang kepadamu, jalan kakikah, naik kendaraankah datang kepadamu wahai Nabi Muhammad, sama ada engkaunya masih ada di alam dunia datangnya, ataukah engkaunya sudah pulang ke rahmatullah, sudah pindah alam. Maka mereka memohon ampun untuk diri mereka kepada Allah, dan Rasul memohonkan ampun untuk mereka. Niscaya mereka dapati Allah itu Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Maka ketika Allah jelaskan di dalam surat An-Nisa, ja'uka, mereka datang kepadamu, ini umum, sama aja Nabi masih hidup ataukah Nabi sudah pindah alam, kita disuruh oleh agama untuk datang kepada Nabi Muhammad. Ulama mensunatkan bagi siapapun orang untuk datang ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan ayat ini, ulama menyuruh untuk kita memperbanyak berziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Begitu juga di dalam hadis Nabi, di sini dijelaskan li ahaditsa waradat fi fadliha, karena banyak hadis-hadis yang datang tentang fadilah pentingnya kita ziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Imam Ibn Hibban riwayatkan hadis, begitu juga Imam Ibn Adi di dalam kitabnya Al-Kamil, Nabi menyampaikan hadis, man hajja, barang siapa berhaji ia atau berumrah ia, walam yazurni, lalu dia tidak ziarah kepadaku, baik akunya masih hidup ataukah akunya sudah pindah alam, faqad jafani, maka sungguh orang itu telah berlaku kasar kepadaku. Dia tidak terima kasih dia bisa haji, siapa yang ngajarin? Dia tidak berterima kasih dia bisa umrah, siapa yang ngajarin? Dia tidak berterima kasih adanya dia begitu banyak kurnia dari Allah berkat adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka lama khalaqtul aflak, andai enggak ada engkau wahai Nabi Muhammad, aku tak cipta semesta ini. Maka pentinglah kita untuk ziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bahkan Imam Daraqutni meriwayatkan hadis di dalam Sunan Ad-Daraqutni, begitu juga Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Syu'abul Iman, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zara qabri wajabat lahu syafa'ati. Kata Nabi, siapa orang yang menziarahi kuburku ke Madinah, dia ziarah ke Madinah ke kuburnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajabat lahu syafa'ati,
maka berhak baginya mendapatkan syafaatku. Alangkah beruntungnya orang yang berziarah kepada Rasulullah. Alangkah beruntungnya orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Bagaimana kelak di akhirat menghadapi peradilan Allah dengan dosa yang amat sangat banyak. Kita butuh pengacara yang handal, yang hebat. Kita butuh pembela, dan pembela itu adalah Nabi Muhammad. Orang yang berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan janjinya Nabi, maka orang itu akan mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Bahkan di dalam hadis yang lain, Imamul Baihaqi riwayatkan di dalam kitabnya Syu'abul Iman, begitu juga Imam Daraqutni di dalam kitabnya Sunan Ad-Daraqutni, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man zarani ba'da mauti faka'annama zarani fi hayati. Kata Nabi, siapa orang yang ziarah kepadaku sesudah kematianku, sesudah saya pindah alam, maka sesungguhnya dia sama persis menziarahi aku kala aku masih hidup. Sebablah Nabi tidaklah mati, tapi Nabi pindah alam. Sebablah bumi tak makan jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha subhanahu wa ta'ala qad harramal ardu an ta'kula jasadal anbiya. Allah subhanahu wa ta'ala haramkan bumi untuk menelan daripada jasadnya para nabi, utuh hidup dikuburnya. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyampaikan saat Isra Mi'raj, ra'aitu Musa yusalli fi qabrihi qa'iman, aku lihat Musa lagi solat di kuburnya. Nabi Musa solat di mana Nabi Musa pangkatnya masih tinggian daripada Nabi kita dibanding Nabi Musa. Bila Nabi Musa saja hidup di alam kuburnya solat, bagaimana dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Karena itu penting kita ziarah kepada Nabi. Dalam hadis yang lain Nabi juga jelaskan, man zarani fil Madinah kuntu lahu syafi'an wa syahidan. Siapa orang yang ziarah kepadaku di Madinah, kota Madinah Al-Munawwar, aku akan menjadi pembelanya dan saksinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Beruntung orang-orang yang berziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Safarnya ibadah, duit yang dia buang untuk beli tiket dan segalanya bernilai ibadah. Sebab lil wasail hukmul maqasid, bagi wasilah itu mengikuti hukum tujuan. Bila adalah maksudnya adalah ziarah, maka perjalanan itu adalah media untuk ziarah, maka safarnya pun juga mendapatkan ganjaran yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak anjuran-anjuran hadis yang menyuruh kita pentingnya ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ke Madinah jangan niatnya ziarah ke Masjid Nabawi, amat sangat rugi. Niatnya ziarah ke Rasulullah. Ke Mekah jangan niatnya sebatas ziarah ke Ka'bah, tapi niatkan ziarah ke Rasulullah. Sebab tidak adalah kita tahu Ka'bah adalah arah kiblat kita kalaulah tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada bandingannya segalanya dibanding Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu ijma semua ulama-ulama Islam dari dulu sampai akhir zaman, ulama semuanya sepakat bahwa kita disuruh dan dianjurkan untuk ziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah ulama yang mengata wajib, inilah perselisihannya. Adalah ulama yang mengata sunnat. Ulama ada yang mengata wajib ziarah ke Rasulullah, ada juga ulama yang mengata daripada sunnat. Maka Imam Ibn Hajar Al-Haytami, gurunya Fathul Mu'in, menulis kitab namanya Jawharul Munadzam. Imam Subki menulis kitab Sifatus Saqqam. Dan masih banyak ulama-ulama menuliskan betapa pentingnya kita ziarah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Adapun qiyas sebagai dalil keempat dalam sumber hukum Islam, berbicara ziarah kepada Rasulullah, Nabi menyuruh kita ziarah ke orang tua. Lagi orang tua yang cuma nurunin kita dari langit ke bumi, dari alam arwah ke alam dunia, kita disuruh oleh Nabi untuk kita ziarahi. Bagaimana bila kita menziarahi Nabi yang mengangkat kita dari bumi ke langit, minad dzulumati ilan nur. Bila orang tua aja kita disuruh oleh Nabi untuk menziarahi, bagaimana kemudian menziarahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan setiap hari Kamis sore ziarah ke Uhud, 5 kilo dari Madinah, di mana di Uhud itu ada 70 pejuang Islam yang gugur di medan juang pada waktu meletus perang Uhud. 70 di sana ada pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling dicintai oleh Nabi, namanya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Di sana ada Sayyidina Abdullah bin Jahash. Di sana ada Sayyidina Musa bin Umar. Di sana ada Sayyidina Abdullah Al-Ansari Al-Hajraji. Dan masih banyak daripada sahabat-sahabat Rasulullah di Uhud. 70 gugur di medan Uhud. Dan setiap Kamis sore Nabi ziarah, mengajarkan kepada umat untuk ziarah ke wali-waliullah, para sahabat. Bagaimana bila kita menziarahi Nabi, bila sahabat aja disuruh, bagaimana dengan gurunya para sahabat? Di Baqi', 200 meter daripada Masjid Nabawi, di sana terkubur istri-istrinya Rasulullah. Di sana terkubur istrinya Rasulullah, banyak di sana. Dua yang tidak di situ. Satu Siti Khadijah di Ma'la di Makkah, dan satu adalah Siti Maimunah bintul Haris di Wadi Saraf. Di Wadi Saraf. Selebihnya semuanya ada di Baqir. Di sana ada anak-anaknya Nabi. Anak-anaknya Nabi, Sayyidah Fatimah Az-Zahra juga ada di Baqir. Di sana ada bibi-bibinya Nabi, Siti Sofia, pamannya Nabi Abbas juga ada, saudaranya Nabi juga ada yang persusuan, Sayyidina Utsman bin Mad'un, sahabat Nabi Utsman bin Affan. 10,000 sahabat Rasulullah SAW ada di Baqir. Dan Nabi tiap Jumat subuh selalu ziarah ke Baqir, selalu ziarah ke Baqir. Bila ziarah kepada para sahabat saja disuruh oleh Rasulullah, bagaimana menziarahi daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini amat sangat penting. Jangan sebatas kita menziarahi masjidnya saja, sebab masjidnya tidak bakalan ada kalau tidak ada Nabi Muhammad. Ini Nabi hebat, Nabi hebat. Kalaulah tidak ada Nabi Muhammad, Madinah manalah dikenal orang? Yasrib, satu daerah yang tidak
dikenal orang. Tapi setelah Nabi hijrah ke situ, maka Yasrib menjadi kota, berubah namanya Thaibah, kota yang subur, kota yang dirindukan oleh banyak orang. Sebelum adanya Nabi Muhammad, tidak ada namanya Raudhah. Orang berebut ke Raudhah, sampai cari aplikasi-aplikasi ke Raudhah. Tapi dia lupa, kurang mau berebut untuk berziarah kepada Nabi Muhammad, yang mana tidak akan ada Raudhah ma baina baiti wa mimbari Raudhah min riyadil jannah, kalaulah tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Karena itu, menziarahi Nabi ini, saudara, adalah amat sangat penting bagi kita bersama sebagai wujud syukur. Wujud syukur kita ziarah kepada Nabi, berhadapan adabnya ziarah. Kita ngadap timur, Nabi ngadap, kita ngadap membelakangi kiblat begitu. Kalau Madinah itu ngadap apa itu? Mekah utara, Madinah utara Mekah. Ngadap selatan. Berarti kita ngadap utara kalau di Madinah. Intinya kalau ziarah bagusnya berhadapan. Berhadapan. Kalau kita orang ni belakangi kiblat begitu. Pantat kita di kiblat, muka kita ke timur. Biar berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu juga kita ziarah dengan wali-wali. Bagusnya adalah berhadap-hadapan. Dulu Raja Harun al-Rashid, Raja Adil dinasti Abbasiyah ke-6, saat ziarah ke Madinah bertanya kepada Imam Malik sebagai imam daril hijrah, ulama besar daripada kota Madinah. Dia bertanya, wahai Imam Malik, saya ziarah ini ngadap kiblatkah mantatin Nabi, ataukah ngadap Nabi mantatin Ka'bah, tinggian mana? Kata Imam Malik radhiyallahu ta'ala an, wahai Harun al-Rashid, hadapkan dirimu kepada Rasulullah. Betapa Adam alaihi salam dulu ketika melakukan kesalahan bertawassul dengan ini orang, ngadep sama ini orang, bertawassul dengan namanya, karena belum dicipta ini Nabi yang mulia ini. Maka hadapkan kepada beliau, biarkan beliau yang menghadap kepada Ka'bah. Ini kita disuruh ziarah ke Rasulullah. Jadi kalau ke Madinah, jangan rebutan solat arba'in. Jangan sebatas kita solat, habis solat kita ziarah, habis solat kita ziarah. Rugi kalau solat doang, habis itu solatnya mana di luar lagi, cuma di payung doang, masuk masjid juga kagak, datangnya telat, pulangnya duluan, begitu. Ah, ini tidak benar. Di dalamlah, di masjidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita ziarah kepada Nabi dengan penuh adab, dengan penuh adab. Sebab ini Nabi amat sangat istimewa. Karena itu ada adab-adabnya kalaulah kita ziarah ke Madinah. Sebelum kita ziarah ke Madinah, bersedekahlah, biar kata seperak, dua perak, agar supaya datangnya ke Madinah disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kita datang ke Madinah tanpa sedekah dulu, biar kata seperak, kita sedekah sebagai adab, adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita banyak baca salawat di jalanannya sebelum kita nyampai di negeri empunya salawat, Madinatul Munawwarah. Kemudian mandilah kita, mandi, mandi sebagai memasuki kota suci Madinah. Kalau enggak bisa di tengah jalan kita mandi karena kita bukan penduduk Arab dan mobil juga bukan punya kita, di hotel saja. Jangan kita ziarah dulu,
mandi dulu dah. Mandi dulu, mandi. Kita mandi. Niat saya mandi karena memasuki kota suci Madinah. Sunat karena Allah Ta'ala. Bersihkan lahiriah kita dan tentu bersihkan juga batiniah kita. Ini mandi. Mandi. Kemudian itu kita berangkat menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berziarah. Kalaulah kita bawa rombongan banyak begitu, maka kalau kita bawa rombongan banyak, maka enggak mungkin laki perempuan masuk ke dalam karena perempuan terpisah. Maka ziarahnya dari depan saja enggak apa-apa. Rame-rame, biar laki juga, perempuan juga bisa. Untuk kemudian kita bimbing bareng-bareng dari halaman saja. Tapi kalaulah kita sendiri, maka kita masuk saja ke dalam. Begitu, masuk saja ke dalam. Sebab itu lebih sopan. Begitu, kita masuk sebetulnya lewat bab Jibril ajarannya. Tapi sekarang tidak bisa itu buat keluar. Kita bisa masuknya lewat Babus Salam. Babus Salam. Dari situlah kita masuk dengan penuh ketakziman, dengan penuh penghormatan. Begitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita masuk ke dalam masjid, lalu kemudian kita salam kepada Nabi. Ya terpendeknya, assalamualaika ya Rasulullah. Terpendeknya. Kalau bisa kita salamlah di hadapan Nabi. Yakini Nabi dengar kita, Nabi lihat kita, Nabi jawab salam kita. Meski karena kita hatinya hitam, enggak dengar jawaban daripada Rasulullah SAW punya salam kepada kita, tapi ucapkan salam sama Nabi. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya khaira khalqillah. Assalamualaikum ya sayyidal mursalin. Assalamualaikum ya khataman nabiyyin. Assalamualaikum ya man arsalakallahu rahmatan lil alamin. Assalamualaikum wa ala ahli baitika tayyibin at-tahirin. Assalamualaikum wa ala azwajika at-tahirati ummahatil mu'minin. Assalamualaikum wa ala ashabika ajma'in. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashhadu annaka rasulullah wa ashhadu annaka qad ballaghta ar-risalah wa addaita al-amanah wa nasakhta al-ummah wa kashafta al-ghummah wa ataita bil hikmah ya sayyidi ya rasulullah. Ashhadu annaka qad jahadta fillahi haqqa jihadi wa abadta rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jazakallahu anna wa anil muslimin ya sayyidi ya rasulullah afdhalal jaza sallallahu
wa malaikatuhu alaika wa ala alika wa ala ashabika ya sayyidi ya rasulullah aghisni sari'an bi izzatillah. Salam kepada Nabi. Habis salam, saya mau indonesakan biar gampang, dan ini ingat-ingat daripada Habib Saghaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim, ulama besar yang makamnya di Parung. Ini kalau ziarah ke Nabi jangan enggak baca ini. Saya lebih senang mengindonesiakan dibanding bahasa Arabnya, karena ini saudara lebih gampang mengingatnya dibanding saya menggunakan bahasa Arab. Kita ngomong sama Nabi, ya Rasulullah, saya datang kepadamu, berziarah kepadamu ya Rasulullah, saya ingin membaca syahadat di hadapan kubur. Ya Rasulullah, saya pengen diakui menjadi umatmu. Ya Rasulullah, di sampingmu ada Sayyidina Abu Bakar yang kepalanya lurus dengan pundakmu. Di sampingmu ada Sayyidina Umar yang kepalanya lurus dengan lututmu. Ya Rasulullah, Abu Bakar bersyahadat di hadapanmu, Abu Bakar ngalamin kau hidup, Abu Bakar hijrah bersamamu, Abu Bakar tinggal di Madinah bersamamu sampai meninggal dunia. Kala itu Abu Bakar bersyahadat di hadapanmu, wahai Nabi Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya sayyidana Muhammad Rasulullah. Engkau masih hidup. Abu Bakar bersyahadat di hadapanmu dan kau terima syahadatnya. Kau akui Abu Bakar sebagai umatmu lebih dari sekedar mengaku-ngaku menjadi umatmu. Sekarang ini, ya Rasulullah, saya ini lahirnya belakangan. Engkau sudah meninggal dunia, saya baru lahir. Tapi saya datang ke Madinah ini, ya Rasulullah, saya ingin bersyahadat di hadapanmu, di hadapan kuburmu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Rasul utusan Allah. Ya Rasulullah, kami mohon kepadamu, akui saya sebagai umatmu, sebagaimana Abu Bakar kau akui sebagai umatmu. Saya tidak bisa bersyahadat kala engkau masih hidup di dunia, tapi saya masih bisa bersyahadat di hadapan kuburmu. Ya Rasulullah, saya minta benar-benar saya diakui sebagai umat. Itu begitu, saudara. Ini enak kalau bahasa Indonesia, saudara bisa merekap pikirnya, otaknya, dan saudara ingat-ingat poin penting ini. Kedua, bila ziarah ke Rasulullah, Mu'adzim Syafi'i Hadami
rahimahullah rahmatal abrar, ajarkan bila datang kepada Nabi dan saya lebih senang berbahasa Indonesia karena lebih ngerti kawan-kawan majelis itu dibanding menggunakan bahasa Arab yang kadang-kadang kalau lah santri-santri saya menggunakan bahasa Arab, tapi banyak yang awam yang ikut umroh, ikut haji, saya menggunakan bahasa yang dimengerti aja. Rasulullah juga paham dengan kita punya bahasa. Kita ngomong, ya Rasulullah, saya datang kepadamu ya Rasulullah dari negeri nun jauh. Jiktuka ya Rasulullah min baladin ba'idin bidunubin kathiratin wa amalin sayyatin. Bahasa Indonesia saja, ya Rasulullah, saya datang kepadamu sekarang ada di hadapanmu ini. Saya datang dari negeri yang jauh ya Rasulullah, dari Indonesia jauh ke Madinah ini ya Rasulullah. Saya ke Madinah ini enggak bawa apa-apa. Yang saya bawa ya Rasulullah dosa yang banyak, amal yang buruk. Amal saya buruk ya Rasulullah. Padahal saya ngaku sebagai umatmu ya Rasulullah. Saya datang ini memohon syafaatmu agar supaya Allah ampuni saya punya dosa. Ya Rasulullah, doakan saya agar supaya saya ini benar jadi umatmu. Ya Rasulullah, supaya saya sepulang dari Madinah ini lebih akrab dengan sunnahmu. Jujur ya Rasulullah, saya ini ngaku sebagai umatmu tapi enggak tahu berapa jumlah istrimu, enggak kenal saya. Berapa anakmu, saya enggak tahu. Yang laki berapa, yang perempuan berapa, nomor satu siapa, bontotnya siapa, saya enggak tahu ya Rasulullah. Padahal saya ini katanya mengidolakan engkau ya Rasulullah, pengen dapat syafaat darimu. Saya lebih kenal artis dibanding engkau ya Rasulullah. Saya lebih kenal orang lain dibanding engkau. Saya lebih tahu tokoh-tokoh dunia dibanding engkau. Padahal syafaatmu lebih aku harapkan ya Rasulullah. Maafin saya. Saya datang ke Madinah ini, jujur saya bodoh, enggak kenal engkau. Cuma ngaku doang jadi umatmu. Tolong doain saya supaya saya ini akrab dengan sunnahmu, tahu dengan ajaranmu, bagaimana keseharianmu, bagaimana kasih sayangmu. Ya Rasulullah, maafin saya. Datang ke Madinah ini ngaku doang jadi umatmu, kurang kenal sama ajaranmu, kurang sopan dalam menjalani kehidupan, tidak mengikuti engkau. Saya ngaku sebagai ayah tapi tidak seperti engkau sebagai ayah. Saya ngaku sebagai anak tapi tidak mengikuti engkau sebagai anak. Saya ngaku sebagai suami tapi saya belum nyontoh engkau sebagai suami kepada istri. Ya Rasulullah, maafin saya. Maafin. Ini penting. Bukan sekedar kita lihat kubah hijau, bukan kita lihat kurma, kebun kurma, beli kurma, tapi kita ke Madinah ini murni kita harus ziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Apa yang mau dicari hidup? Tidak ada kebahagiaan hidup kecuali dekat dengan Nabi Muhammad. Tidak ada kemuliaan hidup kecuali akrab dengan Nabi Muhammad. Kita harus tahu bagaimana Nabi Muhammad pakai baju, bagaimana Nabi Muhammad pakai sendal, bagaimana Nabi Muhammad nyisir rambut, bagaimana Nabi Muhammad masuk masjid, keluar masjid dan segalanya.
Dan ini baru disebut umatnya, bukan ngaku-ngaku doang. Akrabkan diri kita dengan Nabi, kenalkan diri kita dengan Nabi, agar supaya kita benar-benar diakui menjadi umatnya Nabi. Ziarah ke Madinah adalah hal yang paling penting, dan sholatlah di Masjid Nabawi bertetangga dengan Rasulullah, penuh adab, penuh sopan selama di Madinah. Jangan berlaku kasar, jangan berlaku buruk, agar supaya kita dikenal sama Nabi. Jangan akhlak kita buruk di Madinah, jangan kita nyela-nyela Madinah sesudah kita pulang. Aduh, di Madinah payah banget, panas. Dia nyela-nyela kampungnya Nabi Muhammad, adab yang enggak ada. Yang sebab itu tidak diajarkan oleh agama. Ini penting. Kita ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penting. Ziarah kepada Nabi. Sebab orang yang sakit kena sentuhan Nabi Muhammad menjadi sembuh adanya. Apa saja yang bersentuhan dengan Nabi Muhammad menjadi mulia adanya. Hajar Aswad dikejar-kejar orang karena Nabi Muhammad cium dia. Yang namanya Jamarat Aqabah Ula Wusta, semuanya dilemparin, dihinakan banyak orang karena Nabi Muhammad hinakan dia. Mulia dan hinanya karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu penting kita ziarah ke Madinah. Kalau duitnya banyak, janganlah kita tidak ziarah ke Rasulullah. Rugi, mau ngapain kita hidup kalaulah kita tidak ziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amat sangat merugi. Makanya Nabi menyampaikan, man hajja wa lam yazurni faqad jafa'ani. Siapa yang haji umrah enggak ziarah ke Madinah, maka dia kasar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka supaya kita jadi umat benar, kita ziarah kepada Rasulullah dengan penuh tata sopan, dengan penuh adab, dengan penuh penghormatan. Mudah-mudahan Allah beri kita takdir yang baik, rezeki yang berkah. Allah mudahkan kita ziarah ke Rasulullah bersama keluarga tercinta kita berkali-kali sebelum wafatnya kita. Amin ya Rabbal Alamin. Dengan ini kita telah menyelesaikan dua kitab daripada kitab kita ini. Yang pertama Tauhid, dan kedua fikih. Kita tinggal satu kitab lagi, yaitu tentang akhlak tasawuf. Maka pertemuan-pertemuan mendatang kita sudah tidak ngomongin fikih lagi, tapi ngomongin tentang tasawuf. Bagaimana kita harus menuju kepada Allah mengikuti tata ajaran Rasulullah. Perjalanan ruhani kita harus kita openin. Jauh dibanding lahiriah kita dikasih makan yang enak dengan menu-menu yang menarik, jangan sampai jiwa kita tidak diisi dengan akhlak-akhlak menarik yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Merugi kita kalau enggak diisi dengan akhlak yang baik, malah di hati kita diisi dengan keburukan-keburukan. Na'udzubillah min dzalik. Nanti ke depan kita akan ngaji tentang akhlak tasawuf. Kitab ini kecil tapi isinya tiga disiplin ilmu: tauhid, fikih, dan tasawuf. Insyaallah.